Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, kembali lagi bersama saya. Agak sedikit capek. Wah, kita hari ini kita jalan. Jalan lumayan tadi dari Ambil Pinang dari atas sana. Tadi kita ikut dari mobil ya, dari jalan yang kita kerjakan, tapi kita turun ikut kembali ke camp lewat kali. Jadi teman-teman, hari ini kita Sabtu off ya. Sabtu off juga karena ada beberapa alasan terkait material yang belum ada, jadi saya diajak jalan-jalan. Sekaligus juga saya ajak semua teman-teman CCTV Trans Papua. Kita lagi ada di lokasi Kali Healing ya. Ini Kali Healing. Kampung Eregi, Distrik Elelin, Kabupaten Nyalimo. Sekarang kita sudah ada di posisi air terjunnya nih. Kita sudah di air terjun. Jadi mereka tadi ajak saya, ternyata tujuan akhirnya untuk ke sini. Tapi kita pergi ambil pinang dulu. Habis ambil pinang, baru kita jalan pelan-pelan ke sini. Ini satu spot yang sampai sekarang saya belum tahu, dan sekarang akhirnya saya tahu tempat ini. Ternyata kurang lebih dari 500 meter dari posisi camp kita, di bawah itu ada air terjun. Ini batu-batuannya licin sekali. Wah, luar biasa tempat ini memang. Ya. Angin yang kencang karena tiupan dari air terjunnya. Jadi dia jatuh, pukul di batu, tapi juga menghasilkan sebuah tekanan angin. Ya. Kurang lebih sekitar 50 meter ya. Tinggi dari 50 sampai 60 meter ini. Ini air terjun ini. Waduh. Mantap. Ya. Bapak lo. Memang. Nanti kita ini bakar-bakar di bawah sini saja. Kemarin bakar itu. Tapi tidak boleh dikata air sini, tahu, di bawah saja. Nanti belum mau mandi, Bos. Hah? Oh ya, sip. 20, sip. Sabli. Tapi hari Sabtu lagi. Saya dapat langsung beli. Memang. Kemarin itu luar biasa. Kelihatan baru kita bakar di sini. Kalau agak sedikit jauh kita bisa lihat di sini. Memang di sini tempatnya dingin sekali. Iya. Kenapa ya, saya mau tunjukkan posisinya biar bisa kelihatan sampai puncaknya. Oh, agak sedikit tertutup dari sini. Luar biasa. Tempat yang indah. Di kurang lebih sekitar 20 meter atau 50 meter dari posisi air terjun ini, suhu udaranya panas, tapi di sini dingin sekali. Oke, kita lanjut belajar bahasa sambil nikmati air terjun. Oh, memang. Kalau capek baru istirahat di tempat ini memang. Langsung capek hilang. Hah? Iya. Itu dalam situ ada belut kapan ya? Memang luar biasa. Bapak lo
korek bahasa ini apa? Holok. Ma, holok. Holok, holok ma. Ada pasang juga? Bisa toh? Hah? Ya, setelah lihat tempat ini, saya putuskan untuk nanti kita bakar ayam di tempat ini. Nanti dari saya punya gaji bulanan baru saya beli ayam untuk kita bakar di tempat ini, air terjun ini. Jadi nanti teman-teman tunggu kontennya ya, tunggu konten kita bakar ayam. Ini biasa dong, kalau dari posisi ini keken berapa jauh nih? Dekat saya, lumayan juga. Kalau sini, kalau dari sini berapa? Oh. 500 meter dapat, 600 ya? Anggap saja dari kita cor dibuat sampai naik ke puncak gitu kan? Ah, betul. Ya. Kenapa kok potong rambut dari botak? Kemarin rambut bagus baru. Hah? Potong aja. Aduh ini, kita udah ambil pinang tapi tidak ada siri. Siri tidak, nanti sudah di kembar. Tahu, usahakan. Ada kapur sini. Aduh, ada simpan-simpan siri itu. Oke, teman-teman. Bahasa apa lagi yang kita belum ini ya? Selamat pagi sudah, selamat siang sudah. Hah? Tuh, jam berapa sekarang? Hah? Nanti kita turun ke, kita turun nanti ke bawah sebentar, ke arah KM Ciboten. Sekitar ya 600 sampai 700 meter lah. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti konten berikutnya nanti kita rencana bakar ayam di tempat ini. Jadi nanti pada saat bakar ayam baru saya ambil lagi. Selamat siang. Tuhan memberkati.